Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Juli 2018, sidang perkara perdata nomor 02 garis miring perdata gugatan garis miring 2018 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara perdata nomor 2 garing PDT titik G garing 2018 garing PN Jakarta Pusat tentang perkara ingkar janji konvestasi antara PT ASG sebagai penggugat melawan PT BNT sebagai tergugat 1 dan TNDN sebagai tergugat 2 dan TNTM sebagai turut tergugat. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan untuk masuk. Dipersilakan untuk duduk. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Diwakili yang tiga. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum dari PT ASG. Baik, silakan kuasa hukum penggugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Dipersilakan kembali ke tempatnya. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara kuasa hukum penggugat menyebutkan identitas saudara. Saya bernama Mantan SHMA di kantor advokat Bintang dan Rekan, Jalan Ayun nomor 40, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Diwakili yang mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat, yakni PT BMT sebagai tergugat 1 dan TNDN sebagai tergugat 2. Silakan kuasa hukum tergugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara.
silakan kembali ke tempatnya. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Johannes dari SMA berkata di Jalan Pangeran Ponorogo nomor 73 RT 0 RT 10 RW 3 Pangasar Kecamatan Menteng di Kota Jakarta Pusat. Lokom Johannes M. Patna. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik, majelis hakim. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik, majelis hakim. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak, yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Tidak, yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri, yang mulia. Baiklah. Untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang tanggal berapa tadi terakhir? Hari Selasa tanggal 25 Juli 2015. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 25 Juli 2018 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara perdata tentang perkara gugatan lawan prestasi hukum antara PT ASG sebagai penggugat melawan PT BMT sebagai tergugat 1 dan TNDN sebagai tergugat 2 dan TNTM sebagai turut tergugat 3. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, majelis hakim. Silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Badan terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bumbur Besar Raya nomor 24, Kemayoran Jakarta Pusat. Hal gugatan cedera janji uang prestasi. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, RKM, SH, MH, dan DS, SH, MH, RKM, SH, MS, SH, selaku advokat dan calon advokat yang tergabung dalam firma hukum MS dan partner yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami PT ASG, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan
Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 24 Desember 1983 yang berdomisili di Jalan Mampang Perapatan Nomor 97 Jakarta Selatan, yang dalam gugatan ini memiliki domisili di kantor kami yakni firma hukum MS dan Partner berdomisili di Kiliwit Citiling Sudirman lantai 8 unit 730. Kami yakni Jalan KH Mas Mansur nomor 1201 Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Mei 2018 selanjutnya kami disebut sebagai kuasa hukum penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cedera janji terhadap 1. PT WIT suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian nomor 4 tanggal 7 Maret 2014 yang berdomisili di Jalan Tanah Abang 11 nomor 110F Jakarta Pusat. Selanjutnya akan disebut sebagai tergugat. Pendiri, pengurus, dan sekaligus pemegang saham PT BNT yaitu sebagai berikut: Wan DN, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1989, warga negara Indonesia dengan nomor KTP 32511241289001, beralamat di Kampung Melayu RT 001 RW 020 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian nomor 04 tanggal 7 Maret 2014 yang merupakan direktur sekaligus pemegang saham PT BMT tergugat 1 selanjutnya akan disebut sebagai tergugat 2. 3. Tuan TM lahir pada tanggal 20 Agustus 1959 beralamat di Kampung Melayu RT 001 RW 020 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi merupakan orang tua dari tergugat 2 selanjutnya akan disebut sebagai tergugat tergugat. Adapun fakta-fakta dan alasan yang diajukan gugatan cedera janji ini oleh penggugat terhadap tergugat adalah sebagai berikut. Satu, kedudukan dan kepentingan hukum para pihak. Bahwa penggugat maupun tergugat satu merupakan badan hukum yang terbentuk persoalan terbatas yang didirikan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia, sehingga dengan pendiriannya tersebut mendapat suatu bentuk pertanggungjawaban dapat melakukan perbuatan hukum menuntut dan dituntut di muka pengadilan serta memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus anggota atau pendirinya sehingga sah untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum. 2. Gawat tergugat 1 adalah sebuah perseroan yang bergerak di bidang ekspedisi atau pengirim barang-barang yang diberikan tergugat 2 di mana tergugat 2 adalah direktur utama sekaligus pemegang saham tergugat 1. Gawat tergugat 2 merupakan satu-satunya direktur atau perseroan sekaligus pemegang 255 unit saham senilai 275 juta rupiah pada tergugat 1. Bahwa tergugat adalah pihak yang memiliki utang terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 akibat perjanjian yang terjadi di antara tergugat 2 di mana tergugat 1 dan tergugat 2 dalam surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014 telah berjanji untuk membayar kerugian yang diderita penggugat pada pengirim barang memiliki penggugat yang diangkut dengan menggunakan jasa ekspedisi atau pengangkut barang yang diselenggarakan oleh tergugat satu dengan surat jalan. Bahwa tergugat satu dan tergugat dua pada awalnya melakukan pembayaran berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014 namun dalam perkembangannya baik jumlah angsur utang yang dibayarkan maupun waktu pembayaran angsur tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan sebelumnya. Bahwa dengan tidak dilaksanakan dengan semestinya kesepakatan tersebut oleh karenanya penggugat memiliki hak yang mengajukan gugatan uang prestasi yang dilakukan oleh tergugat satu dan tergugat dua. Bahwa tergugat satu, tergugat dua membuat surat pernyataan pada tanggal 18 Juni menyampaikan bahwa tergugat dua melakukan penanggungjawaban ekspedisi tergugat satu akan bertanggungjawab penuh atas kerugian barang-barang yang tertera pada surat jalan. Bahwa tergugat satu pada tanggal 28 Oktober 2014 mengirim surat yang intinya mengajukan permohonan untuk mengganti kerugian yang diderita penggugat yakni sebesar 400.521.500 rupiah dengan dibayar secara angsur sebesar 10 juta rupiah ke rekening penggugat setiap bulannya sampai lunas. Bahwa kemudian tergugat satu kembali mengirim surat kepada penggugat pada tanggal 1 Desember 2014 dan 13 Desember 2014 yang intinya menyanggupi untuk
mengansur kepada penggugat selama 1 tahun di tahun 2015 dengan perincian bahwa tergugat 1 dengan dan tergugat 2 pada kenyataan melanggar kesepakatan dan tidak melaksanakan kesanggupan pembayaran maksimal atas kerugian penggugat sebagaimana telah disampaikan dalam surat tanggal 1 Desember 2014 dan 13 Desember 2014 tersebut. Tergugat 1 dan tergugat 2 hanya membayarkan sebesar Rp25 juta pada bulan Januari 2015 dan Rp20 juta pada bulan Februari 2015. Bahwa tergugat 1 mengirimkan surat kepada penggugat pada tanggal 10 Maret 2015 yang intinya mengurangi jumlah kesanggupan pembayaran angsuran kerugian kepada penggugat yang semula disanggupi sebesar Rp33.460.125 per bulan menjadi Rp20 juta per bulan sampai lunas. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tidak melaksanakan dengan baik pembayaran angsuran kepada penggugat, di mana selain tidak membayar dengan tepat waktu, tergugat juga tidak membayar sesuai jumlah angsuran yang disepakati. Bahwa sisa angsuran tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat setelah dikurangi pembayaran dari bulan Januari hingga bulan Mei 2015 sebesar Rp75.3 juta. Bahwa setelah pembayaran bulan Mei 2015 hingga saat ini tergugat 1 dan tergugat 2 tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran pada bulan berikutnya sehingga sisa kewajiban tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp328.021.500. Bahwa dengan berhentinya pembayaran dan komunikasi dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 sejak bulan Mei 2015, penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan undang musyawarah kepada tergugat 1 dan tergugat 2 dengan surat undang musyawarah nomor 65/MSP/9/2017 tanggal 8 September 2017 bertemu membicarakan mengenai menyelesaikan permasalahan tanggung jawab pembayaran tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 tergugat dan tergugat 2 kepada penggugat bahwa dalam musyawarah tersebut tergugat 1 dan tergugat 2 menyampaikan kesanggupan untuk membayarkan ganti kerugian sebesar 25% dari nilai tagihan, kesanggupan untuk mengangsurkan setiap pengirim barang dari penggugat. Bahwa kuasa hukum penggugat tergugat 1 dan tergugat 2 kembali mengadakan musyawarah pada tanggal 4 Oktober 2017 sebagai surat undangan musyawarah nomor 80/MSP/9/2017 tanggal 27 September 2017 dan surat undangan musyawarah nomor 83/MSP/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dikirimkan oleh kuasa hukum penggugat dan pada pertemuan tersebut disampaikan kepada kuasa hukum penggugat bahwa tergugat 2 ingin bertemu dan disuksikan secara langsung kepada penggugat dan mengenai solusi pembayaran ganti kerugian kepada penggugat. Bahwa pada tanggal 7 November 2017 bertempat di kantor penggugat jam 10 WIB, penggugat tergugat 2 melangsungkan musyawarah dan didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya sebagaimana surat undangan musyawarah yang dikirimkan melalui email pada tanggal 3 November 2017 dan musyawarah tersebut diperoleh hasil tergugat 2 tidak memiliki solusi pembayaran terkait pembayaran atas kerugian penggugat. Selain dengan pengajuan permohonan permintaan order jasa ekspedisi dari tergugat 1 kepada penggugat, tergugat 2 bersedia menyerahkan 2 unit sepeda motor berupa 1 unit Kawasaki Ninja dan 1 unit Yamaha Mios yang nilai kurang lebih Rp23 juta. Penggugat menawarkan memberikan waktu selama 3 bulan kepada tergugat 2 untuk mencari solusi pembayaran kerugian penggugat seperti menjual rumah turut tergugat untuk melunasi sisa utang tergugat 2, namun tergugat 2 menolak penawaran tersebut. Bahwa penggugat keberatan untuk memberikan order kembali kepada tergugat 1 dikarenakan jumlah angsuran melalui potongan biaya jasa pengirim barang melalui tergugat 1 jumlah tidak signifikan serta dikhawatirkan pembayaran langsung tersebut akan berlangsung sangat lama, bahkan bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Bahwa penggugat keberatan dengan tawaran tergugat 2 yang akan menyerahkan 2 unit sepeda motor berupa 1 unit Kawasaki Ninja dan 1 unit Yamaha Mio karena apabila ditaksir kedua motor tersebut hanya sebesar Rp23 juta. Bahwa dengan demikian sudah tidak ada solusi atau pilihan menyelesaikan lain yang dapat diberikan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat
untuk melunasi sisa kewajiban lunasan utang atas kerugian penggugat. Bahwa berdasarkan pasal 131 KUHP Perdata menjelaskan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih sehingga antara penggugat dengan tergugat satu dan dua telah memenuhi unsur tersebut, yaitu dengan adanya kesepakatan dan kesanggupan atas pembayaran ganti rugi diderita penggugat akibat kerugian barang-barang milik penggugat yang dikirim menggunakan jasa pengirim barang yang diselenggarakan tergugat satu dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014. Surat tanggal 28 Oktober 2014, 1 Desember 2014, 13 Desember 2014, 10 Maret 2015, dan 16 Maret 2015. Bahwa pasal 1234 KUHP Perdata menjelaskan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini perikatan yang terjadi ialah adanya kesepakatan penggugat dengan tergugat dan tergugat dua berdasarkan surat-surat pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh tergugat satu dan tergugat dua untuk melunasi pembayaran angsuran kewajiban atas kerugian yang diderita untuk melunasi pembayaran angsuran kewajiban atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Bahwa pasal 134 KUHP Perdata menentukan sebagai berikut. Perikatan ditunjuk untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini tergugat satu seharusnya menjalani kewajibannya yakni untuk membuat sesuatu yang melakukan pembayaran atas kerugian yang diderita penggugat sebagaimana berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014. Surat tanggal 18 Oktober 2014, 1 Desember 2014, 13 Desember 2014, 10 Maret 2015, dan 16 Maret 2015 dari tergugat satu dan tergugat dua pada penggugat. Bahwa dalam pasal 1338 KUHP Perdata menjelaskan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga adanya persetujuan atau kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai kewajiban tergugat dan tergugat dua mengenai kewajiban tergugat satu dan tergugat dua memberikan ganti rugi kepada penggugat sebagaimana surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014 ke tanggal 18 Oktober 2014 1 Desember 2014 13 Desember 2014 10 Maret 2015 dan 16 Maret 2015 sah dan mengikat. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata menyebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang dilarang. Mengenai kesepakatan yang mengikat dirinya, unsur tersebut telah terpenuhi karena antara penggugat dan tergugat satu dan tergugat dua telah sepakat menyanggupi baik secara lisan maupun lisan dan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita penggugat sebagai berikut. Pernyataan tanggal 18 Juni 2014 yang menyampaikan bahwa tergugat dua selaku penanggung jawab ekspedisi tergugat pada surat jalan dan transfer slip serta biaya ekspedisi pengiriman tersebut tidaklah dibebankan kepada penggugat. Surat pernyataan tanggal 1 Desember 2014, surat pernyataan tanggal 13 Desember 2014 yang pada intinya menyanggupi untuk mencicil kerugian penggugat selama 1 tahun di tahun 2015. Bahwa tergugat satu, tergugat dua tidak konsisten dan tidak bersungguh dalam hal mengganti kerugian penggugat yang dapat dilihat dari tindakan tergugat satu dan tergugat dua yang membayarkan angsuran. Kerugian penggugat yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pernyataan. Bahwa menurut Jasatrio Wan Prestasi tidak adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Bahwa bentuk-bentuk Wan Prestasi yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, debitur melaksanakan yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan. Alasan diajukan gugatan Wan Prestasi oleh penggugat dikarenakan tergugat satu dan tergugat dua telah melakukan bentuk Wan Prestasi, yakni melaksanakan prestasi seperti
tidak seperti yang diperjanjikan dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, yaitu membayarkan kerugian yang diderita penggugat sebagaimana tercantum pada surat pernyataan tergugat 1 dan tergugat 2 tanggal 18 Juni 2014, 28 Oktober 2014, 1 Desember 2014, 13 Desember 2015, 10 Maret 2015, dan 16 Maret 2015, hingga gugat tambahan prestasi cedera janji ini diajukan tergugat 1 dan tergugat 2 hanya membayar Rp73.500.000 dari total kerugian penggugat sebesar Rp400.521.500, sehingga masih tersisa utang pembayaran sebesar Rp328.021.500. Bahwa terhadap barang-barang penggugat yang dikirimkan melalui jasa pengangkutan tergugat satu sebagaimana yang tertera pada surat jalan, penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp401.521.500. Bahwa akibat dari kelalaian tergugat dan tergugat mengakibatkan penggugat menderita kerugian sebesar Rp401.521.500 ketidaksetujuan dari tergugat satu dan tergugat dua dalam bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut telah menyebabkan permasalahan di ini berjalan selama bertahun-tahun dan tanpa solusi. Tergugat satu dan tergugat dua baru membayar Rp73.500.000 sehingga masih tersisa utang pembayaran yang harus dilunasi. Selain kerugian secara material sebesar Rp328.000.000, penggugat juga mengalami kerugian yang harusnya dapat diperoleh dari akumulasi PET bunga 6% per tahun berdasarkan pasal 1250 KUHP Perdata Jol Umbar Lembaran Negara nomor 22 tahun 1948 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 99 PDT 2011 Pengadilan Tinggi. Bahwa tergugat satu dan tergugat dua dalam hal ini telah terbukti secara jelas lalai dalam memilih perikatan kepada penggugat, yaitu sehubung dengan kerugian barang milik penggugat yang dikirimkan ke Bandung menggunakan jasa ekspedisi tergugat satu dan tergugat dua. Untuk itu patutnya tergugat satu dan tergugat dua memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga kepada penggugat. Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara akuo. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan pengadilan yang seadil-adilnya, bijaksana, patut dan arif, ex akuo et bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih penggugat. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Baik, maaf yang mulia, karena ada halangan untuk bertemu langsung dengan PT BMT selaku tergugat 1 dan TNDN selaku tergugat 2, kami mewakili tergugat belum menyiapkan jawaban atas gugatan. Kami mohon waktu selama 14 hari untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dari saudara penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah waktu 14 hari sudah cukup? Baiklah yang mulia, kami terima. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2018, jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup.
Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus 2018, sidang perkara perdata nomor 02 garing miring perdata gugatan garing miring 2018 garing miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara perdata tentang perkara gugatan non-prestasi hubungan antara PT ASG sebagai penggugat melawan PT BNT sebagai tergugat satu dan TNDN sebagai tergugat 2 dan TNTM sebagai turut tergugat. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap, Yang Mulia. Apabila sudah siap, silakan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada Majelis Hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dengan ini kami membacakan eksepsi dan jawaban kami. Eksepsi dan jawaban tergugat 1 dan 2 dalam perkara perbuatan ingkar janji waris prestasi antara PT BMT tergugat 1, PT DN tergugat 2 melawan PT ASG penggugat Jakarta Pusat 28 Juli 2018. Kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim perkara perbuatan ingkar janji waris prestasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat, mempermalukan dengan segala hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Yohanes Yadi dari SNH Advokat kepada Kantor Hukum Law Yohanes Yadi dari Enderkan yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 RT 10 RW 03 Pengangasaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien kami PT BMT sebagai tergugat 1 dan Tuan DN sebagai tergugat 2 sebagai dalam perkara akuo berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan pada Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan penggugat dalam perkara gugatan ingkar janji waris prestasi sebagai berikut. 1. Kesanggupan untuk membayar ganti kerugian sebesar 25% dari nilai tagihan. 2. Kesanggupan untuk mengasuransikan setiap pengiriman barang dari penggugat. 3. Bahwa tergugat ingin dibuatkan kesepakatan baru di hadapan notaris. 4. Bahwa tergugat masih ingin bermusyawarah. 5. Bahwa tergugat menawarkan order kembali kepada penggugat. 6. Bahwa tergugat 2 bersedia menyerahkan 2 unit sepeda motor berupa 1 unit Kawasaki Ninja 250cc dan 1 unit Yamaha Mio senilai kurang lebih Rp23 juta. 7. Bahwa tergugat 2 menolak penawaran menjual rumah yang tergugat tepat di saat ini. Maka berdasarkan segala apa yang diturunkan di atas, tergugat mohon dan hormat sudilah sekiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2.
menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban penggugat terhadap penggugatan penggugat. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Yohanes dari SHMH and Partner. Dengan eks. Demikian eksepsi dan jawaban dari kami yang mulia. Terima kasih. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak. Terima kasih yang mulia, untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik dan kami mohon waktu 14 hari untuk menyiapkan replik. Pertimbangan 14 hari karena kami serta klien kami PTSG butuh waktu untuk berunding, jadi kami mohon maklum. Baiklah, bagaimana pihak tergugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat apakah bisa diterima? Mohon maaf yang mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan, jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baiklah, biar kami berunding sebentar. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dalam waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Dan bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah ada keberatan lagi? Baik yang mulia, terima kasih atas waktunya, kami akan usahakan. Kami setuju yang mulia. Silakan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa kira-kira? Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2018 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.